Setidaknya ada 65 mobil jadul dan modifikasi dan 75 sepeda motor jadul pula dipamerkan pada Bayangkara Otomotif Kontes yang digelar halaman Polres Tanah Bumbu. Tersebut dirangkai dengan Millennial Safety Roadshow, keselamatan berkendara, juga dilaksanakan bazar produk lokal, yang dibuka oleh Bupati Tanah Bumbu Haji Sudian Nur, dilaksanakan selama 2 hari. Pembukaan acara dengan pelepasan balon ke udara, turut hadir Kapolres Tanah Bumbu AKBP Kusubiantoro SIK serta para anggota Forkompinda Tanah Bumbu. Herianto AKJ melaporkan untuk saluran 18.